Sudah, Mas? Oke. Di tampilan awal, setelah kita buka eBeeSpine, ini memang harus terkoneksi dengan internet, karena nanti beberapa aplikasi ada yang terkunci. Supaya bisa terbuka semua, nanti kita dengan cara mengklik iklan, dengan iklan yang diputar atau kita putar, itu sudah membuka kunci dari alat yang ada di eBeeSpine ini. Ada tiga folder, galeri saya, atau terus kemudian yang logonya bintang, itu koleksi, galeri daring, itu hasil kerja proyek kita yang sudah kita buat, kita upload di web eBeeSpine, maka disimpan di galeri daring. Maka dalam proses pertama, kita gunakan yang galeri saya. Oke, Ibu, bisa mengklik bareng-bareng di gambar galeri saya, sudah dibuka semua, Ibu. Di galeri saya silakan diklik. Di galeri saya silakan diklik. Di galeri saya ini sudah ada dua gambar yang sudah saya buat. Tapi kalau mau dilanjutkan, mungkin sudah itu sudah pernah membuat itu sudah bahasa sudah pernah membuat sudah ada di gambar. Itu bisa kalau mau edit lagi juga boleh, tinggal diklik gambarnya, kalau sudah ada, diklik gambarnya, kemudian tinggal sunting. Nanti kita akan mengolah lagi gambar yang sudah pernah kita buat. Tapi kalau tidak, kita kembali lagi. Kalau mau mulai dari awal, berarti di sebelah kiri bawah itu ada tombol plus. Tombol plus. Atau tidak jelas. Saya mulai dari awal lagi. Untuk memulainya, silakan di kiri bawah itu ada tanda plus. Untuk memulainya, silakan di klik. Oke. Okay. Kemudian di tampilan awal ada pilihan layar yang mau atau kanvas yang mau kita pakai untuk mendesain ini. Ada ukuran standar di sini yang pertama standar. Kemudian ukuran HD lebih bagus dari polyester atau ukuran dengan persegi 1:1. Ada ukuran 3:4 atau 9:16 atau kita mau membuat hanya model tampilan di Twitter kecil itu atau di jauh dolan, boleh kita pilih di sini. Ini terserah mau ibu pakai mana. Tapi sementara nanti biar bisa di-share di status anak-anak, kalau biasanya kita pakai ukuran SD, hasil jadi yang berupa video nanti bisa di-share di status WA atau mungkin Facebook tidak ada masalah, tapi WA biasanya butuh tidak lebih dari 1 menit atau mungkin standar aturan videonya yang tidak terlalu tinggi banget itu masih bisa di-share utuh dalam status WA putra putri kita. Tapi kalau kita pakai ukuran yang HD yang lebih bagus, ukuran standarnya lebih tinggi, biasanya nanti kalau dalam share hasil proyek itu yang berupa video biasanya akan terpotong menjadi dua. Emang-emang biasanya tidak utuh. Yang melihat di hasil itu pun tidak akan melihat dua-duanya. Misalnya yang potongan pertama dengan potongan kedua biasanya jumlah yang melihat akan beda juga. Maka untuk sementara kita pilih yang ukuran SD. Tampilan pertama seperti ini, Ibu. Ini yang bawah ini kan tampilan biasanya berupa kuas, edit warna, kemudian edit alat yang di sebelah sini, kemudian yang di tengah edit warna, kemudian ini kalau mau kita bekerja, di sini tampil alat-alat yang penuh, biasanya kita turunkan dengan mengklik tanda panah ke bawah. Di sebelah kirinya lagi ada kayak tumpuan kertas, itu namanya layer. Nanti kita bermain di layar cek juga. Kalau yang arah panah ke dalam itu kita menutup proyek. Sementara yang di atas, di sini sebelah kiri atas itu tombol undo. Kalau kita kerja salah, kita tinggal klik yang di sebelah kiri undo. Sebelah kanannya ada tombol redo. Kita mau mengembalikan lagi yang sudah kita undo akan kembali lagi seperti semula. Yang di tengah, biasanya tombol-tombol nanti dalam proses kerja ini akan jalan samar-samar, bahkan akan ketutup, kelihatan ketutup oleh gambar kita. Tapi tidak ada masalah.
gambar tombol yang ini ternyata tetap berfungsi aktif meskipun nanti kelihatan samar-samar. Di tengah ini ada, kalau ibu mau melihat yang tombol di tengah, yang di tengah sendiri. Saya untuk yang dua belum terlalu jelas, tapi yang ke tengah ini ada pilihan selection, ini menetralkan seleksinya atau melepaskan seleksi area. A ada titik-titik, ini adalah seleksi area yang mau kita warna dengan warna motif band, apalah yang penting tidak warna dengan warna murni atau warna solid. Nah, kita bisa menseleksi terlebih dahulu, nanti setelah kita menggambar kita bisa mengklik ini itu, klik yang di tengah ya, kelihatan enggak ini? Yang di tengah ini kita klik, terus di sini ada netral, ada A, titik-titik itu adalah untuk menyeleksi area yang kita kerjakan di layar ini. Setelah itu, di sini juga ada untuk menstabilkan garis, kalau itu mau bisa, untuk mengecek, menyeting gambar. Di sini ada penstabilan garis juga. Nah, yang di pojok sebelah kanan sendiri, itu adalah tombol untuk memunculkan motif yang bawaan dari aplikasi. Total motif, makanya saya harapkan dalam proses menggambar bisa terhubung dengan internet, karena nanti gambar-gambar ini ada yang harus kita download. Total motif yang ada di aplikasi ini totalnya 2559. Kita bisa scroll sampai atas ke bawah, sebenarnya sudah komplit banyak. Setiap satu ada variannya banyak ini. Oke, saya kembalikan lagi. Di sebelah bawah ini ada tool alat. Alat. Kalau kita klik, di sini ada alat banyak. Dari mulai untuk motor, kemudian untuk kuas, ada untuk menggores. Kemudian ada untuk isian warna, ada tulisan untuk menghapus, dan lain sebagainya. Di sini ada alatnya banyak itu. Kemudian kita tutup lagi. Kita mau mengedit kuas ini lebih lanjut, boleh diklik di sebelah sini juga boleh. Ini ada pilihan kuas, tapi ada beberapa yang terkunci. Ini tidak masalah, nanti akan bisa berfungsi full sendiri apabila nanti ada iklan yang muncul, silakan dinyalakan saja. Sehingga setelah iklan selesai kira-kira 10 detik, kuncian pada alat ini akan berfungsi full lagi. Oke. Okay. Kita tutup, kita turunkan untuk menurunkan tampilan alat yang editan alat, kita bisa mengklik panah arah ke bawah. Sedangkan yang di tengah bawah ini untuk mengedit warna. Kita bisa pilih warna di sini, warna kuning, gradasinya bisa pilih di sini. Itu pilih warna biru, gradasi birunya bisa dipilih di sini. Yang punya stylus pen boleh dipakai itu, lebih gampang. Ya. Oke, kita coba untuk membuka proyek awal. Di bawah ada kayak gambar tumbuhan kertas, itu adalah layar. Yang layar posisinya di bawah sebelah bawah kanan bawah nomor 2 ini kayak tumbuhan kertas. Monggo silakan diklik. Tampilan awal sudah diberikan dua layar. Yang pertama yang atas ini adalah layar seleksi, tidak bisa diapa-apakan. Waktu seleksi dia akan muncul di sini, tapi ini tidak bisa diedit. Sedangkan yang bawah adalah layar normal hewan dari aplikasi. Di dalamnya ada kode mata. Apabila menonaktifkan gambar yang ada di layar ini, gambar mata bisa diklik. Di layar pertama bisa dinonaktifkan dengan mengklik gambar mata supaya tidak tampil lagi. Ini nanti saya menonaktif, saya menggambar di sini pun tidak akan muncul. Langkah yang pertama, ibu boleh menggambar langsung di kanvas ini tadi. Apabila sudah profesional dalam proses menggambar, tidak butuh bantuan profesi, boleh langsung menggunakan alat seperti ini, boleh langsung. Tapi kalau memang masih butuh untuk bantuan proporsi, silakan buka di layar pertama, ibu sudah. Di gambar foto, silakan diklik di sebelah kanannya itu kan ada plus, kemudian ada plus yang ada pinggangnya putih, kemudian ada gambar foto. Ibu bisa
mengklik tombol foto. Tombol foto ya. Sudah muncul pilihan gambarnya, tapi Ibu boleh spesifik mencari tempat penyimpanan foto dengan mengklik di pojok kiri atas dengan garis strip 3 itu. Diklik tuh yang di kiri atas strip 3, diklik di galeri di bawah ini. Dengan siapa? Coba kita pilih masih di album. Saya ambil proporsi yang sudah saya siapkan. Sudah. Proporsi sudah muncul di layar Ibu, tapi ukuran ini masih tidak pas dengan ukuran kanvas kita. Kanvas kita itu ukurannya dari mulai garis atas ini sampai ke batas tool-tool yang ada di bawah. Sementara gambar berada posisi di sini. Ini perlu kita edit caranya. Di waktu kita memunculkan proporsi yang pertama, mesti ini diaktifkan ini. Ini kalau mau menggeser bisa diklik ini Ibu. Geser gambarnya bisa, tapi kalau mengubah besar kecil gambar, Ibu Bapak bisa mengklik gambar yang kotak-kotak di tengah ini. Bisa diperbesar. Caranya kalau memperbesar bisa dengan dua tangan dicubit, dinaikkan. Tapi kalau diklik hanya tombol-tombolnya ini yang kita besarkan hanya sebelah kanan. Kalau di sudut berarti bisa. Usahakan tidak melebihi batas atas ini dengan batas bawah ini Ibu. Layar Ibu coba sampai di bawah garis hitam ini, layar lebar layar kanvasnya. Sehingga kalau gambar itu berada di posisi nanti kan kaki kepotong, atau gambar berada di atas ini nanti kepala atau rambut akan kepotong kan juga jelek. Maka diusahakan ini berada di bawah. Kalau sudah, ini boleh diedit juga dengan cara di sebelah ini ada gambar kotak-kotak tapi bentuknya yang agak flat S. Ini bisa diklik, gambar ini bisa diedit. Misalnya di bagian panggul kurang besar, bisa diedit dari sini. Nah, ini. Untuk menyesuaikan gambarnya tidak seperti aslinya, sesuai dengan yang mau kita besarkan atau yang kita panjangkan. Gambar kaki ternyata terlalu pendek. Kita bisa menaikkan bagian badan ke atas, kakinya biar sedikit jangkung, misalnya seperti itu. Oke, Aten. Setelah itu diperbesar juga dengan cara digeser dengan dua jari. Sudah. Kalau sudah dirasa sudah oke, Ibu Bapak bisa mengklik tanda centang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada tanda centang ya. Oke, posisinya kalau dirasa sudah bagus, proporsinya tidak miring kanan atau kiri, sesuai dengan lebar area kerja kita, silakan di sebelah kanan ini ada tanda centang. Jadi kita sudah oke. Kalau Ibu mau mengedit lebih lanjut, boleh. Kalau tidak, langsung batal. Nanti sudah keluar seperti yang pertama tadi. Tapi kalau mau mengedit lebih lanjut, silakan diklik OK. Masuk. Mau mengedit lebih lanjut proporsi, boleh. Ini diedit. Geser. Gambarnya lebih halus. Tapi kalau mau lebih jelas, boleh. Ini boleh diundurkan lebih jelas. Tapi gambar-gambar proporsi yang kayak gini nanti tidak perlu dihapus. Nanti hanya kita simpan saja, kita samarkan, kita tutup. Ini bisa dijelaskan, sudah? Biar tidak terlalu mengganggu nanti proses gambar. Dirasa yang dibutuhkan cukup, Ibu bisa. Nah, malah kena pakai tangan ini. Sudah? Kalau sudah, kok ini ternyata dari analisa Ibu ternyata masih kurang bagus, pengen ambil proporsi yang lain, tinggal diklik silang merah atau diklik di bawah ambu yang aplikasi bawahnya itu. Kalau sudah oke, silakan diklik centang hijau di atas ini. Jadi kita siap kerja di layar yang ini. Tapi karena nanti banyak yang kita gunakan di layar itu, coba Ibu langkah selanjutnya dibuka layarnya lagi. Kita cek sekarang. Sudah ada dua layar, yang layar pertama normal, layar kedua
yang pertama, yang bawaan normal. Yang penting itu gambarnya sekarang proporsi jangan diutik-utik. Biar berada di layar paling bawah atau nomor 2, karena layar buat yang pertama tadi adalah kosong. Ngerti nggih? Sekarang itu tambahkan layar lagi. Ini kalau posisi di sini, Ibu bisa menambahkan layar, atau ini saya hapus dulu. Ini biar ini. Ibu bisa menambahkan layar lagi dengan mengklik tanda plus. Sudah? Ibu sudah bisa menambahkan layar satu lagi? Sudah, nggih? Sekarang kita kerja di layar kedua. Layar pertama atau yang kedua tadi isinya adalah gambar proporsi, itu enggak usah diudah-udah, Ibu. Sekarang Ibu kerja di layar kedua untuk membuat desain busananya. Kalau sudah diaktifkan di layar kedua, alat ini kita turunkan dengan mengklik tanda panah yang ada di sebelah layar tadi. Turun. Ini gambar berada di layar kedua atau pertama tadi, Ibu, tapi yang dikerjakan adalah di layar kedua atau ketiga. Kalau tadi tidak sempat digeser. Oke, Ibu. Ya, supaya kerjanya bisa maksimal, proses menggambar silakan di zoom semaksimal mungkin. Ini bisa di zoom besar banget, Ibu, sehingga nanti dalam proses menggambar kita bisa detail. Coba kita cek alat kita, Ibu. Silakan diklik pada gambar puas yang di bawah alat itu. Kemudian silakan diklik puas yang di sebelah kotak-kotak sehingga muncul di sini ada, jika Anda menonton video, Anda dapat menggunakan semua puas yang berbayar. Kita klik, ini ada iklan yang masuk. Sampai iklannya habis, di sebelah kiri ini ada tanda silang, silakan ditutup. Sekarang kita cek tool atau puas yang ada di dalam semua alat. Sudah berfungsi normal semua, Bu, ini. Kita bisa cari kuas dalam proses gambar yang paling kecil. Kita cita. Kalau sudah, silakan diturunkan. Sekarang kita pilih warna. Warna yang kita gunakan, coba warna paling bawah. Paling bawah hitam. Oke, Ibu sekarang bisa membuat desain bebas. Desain panjenengan itu berada di layar di atas gambar proporsi. Dikompleti gambar di situ, ya. Oke, sebentar nanti saya biar tidak prosesnya tidak panjang. Saya nanti ada contoh yang sudah siap dari proses. Saya menggambar di atas layar yang ada gambar proporsi. Mungkin Ibu gambar proporsinya berada di layar kedua, berarti gambarnya nanti Ibu dialihkan ke layar ketiga. Ngapain? Kalau sudah, silakan diturunkan, karena di tempat saya proporsinya berada di layar satu, maka saya menggambar di layar kedua. Oke. Oke, saya perbesar, saya menggambar desainnya sekarang. Ini Ibu kalau misalnya di tengah jalan kepengen berhenti dilanjutkan besok juga tidak masalah atau nanti gitu. Saya tutup ya. Sementara saya klik di sebelah ini di bawah pojok bawah
ada tombol panah masuk, itu bisa ditutup kembali ke galeri, Bu. Saya akan mengambil gambar busana di tempat saya, yang sudah ada di tempat saya, sama persis seperti gambar yang tadi. Ibu, kalau misalnya sudah pernah membuat, Ibu tinggal klik, nanti sudah tampil di layar, silakan diklik di sunting. Nanti otomatis kita edit. Oke, coba kita cek. Di sini ada tiga layar, dua layar malahan. Layar pertama, isi gambar proporsi. Layar kedua, berisi gambar dengan mode busana. Ini kalau kita aktifkan, sebenarnya seperti ini. Layar pertama aktif, layar kedua yang isi gambar busana aktif. Oke. Layar pertama berisi proporsi aktif, tumpuk-tumpukan gambarnya ini. Yang kedua isi gambar busana juga aktif sehingga gambarnya kelihatan, proporsinya juga kelihatan, gambar busana juga kelihatan. Maka dalam proses pewarnaan, layar yang berisi proporsi dinonaktifkan. Caranya, gambar yang mata di layar yang ada proporsinya kita klik sehingga layar yang berisi proporsi tidak akan muncul di layar. Yang muncul hanya di layar kedua yang berisi gambar desain. Oke, kita cek. Ini adalah gambar desain yang seperti yang saya buat tadi. Yang barusan saya buat tadi malam, Ibu. Oke, Ibu. Ada berapa bahan yang mau kita rencanakan untuk pewarnaan ini? Misalnya kita mau buat selang-seling, misalnya yang bawah misalnya warna merah, atasnya biru dan sebagainya. Ibu bisa langsung sebenarnya mengisi dari sini juga boleh. Menggunakan warna solid, warna asli yang ada di komputer ini juga boleh. Tapi bisa mengisi dengan warna yang ada di warna bahan. Contoh. Saya untuk pengisian warna bukan berada di layar kedua, tapi di layar 3, 4, 5, dan selanjutnya. Berarti karena di sini hanya ada layar kedua, maka kita harus menambahkan layar satu lagi. Aktif. Sekarang layar 2 isinya gambar, layar ketiga kosong. Sekarang kita turunkan yang pertama proporsi, kita nonaktifkan, kedua isi gambar busana aktif. Gambar ketiga, layar ketiga kosong, ini yang kita gunakan. Tapi meskipun di layar ketiga masih bisa melihat di layar dua, karena di layar dua tapi masih posisi aktif. Nanti mohon dikoreksi juga, mungkin ada yang tanpa harus mengisi warna bisa langsung menseleksi area. Ini yang paling asik di sini. Saya merencanakan, Ibu nanti juga punya rencana dalam proses pewarnaan. Misalnya warna yang ada di sini. Atau sama dengan ini, sama dengan yang di atas. Contoh seperti ini, Bu. Jadi nanti tidak harus warna di ini, kita isi, kita buka layar lagi, ngisi warna di atas, padahal warna yang sama. Itu juga sengaja. Nanti kebanyakan layar malah Ibu bingung. Contoh, kita rencanakan. Yang di sini dengan yang di lengan sama di garis leher yang menyilang itu kita isi dengan bahan yang sama. Contoh seperti ini. Alat gambarnya kita ganti dengan warna paint pocket tool kalau di multimedia gitu, yang dipompahkan itu. Ini gambarnya. Oke. Kalau ini tidak usah diedit, langsung turun. Gambar yang di bawah di sini sebenarnya sudah berupa ember tumpah ini, Pak. Kita pilih warna jangan yang gelap. Kita pilih warna yang mudah. Nanti karena warna yang di sini akan berpengaruh terhadap motif yang kita pakai. Oke, kita turunkan. Sementara kita pakai warna kecoklatan. Kita turunkan. Posisi paint bokeh itu kita coba isi. Kita mau kasih warna. Nanti dengan motif yang sama. Di sini sama, di sini sama. Atau mungkin yang di belakang sini juga sama. Dan juga sama. Oke, sudah. Ibu tadi mengambil warna motifnya dari aplikasi ini ya, yang berada di sebelah kiri kanan atas tadi. Ini bisa milih motif.
Tapi ibu kalau sudah menyiapkan dengan motif yang ada di komputer atau HP ini, bisa buka layar lagi atau di, sorry, ini harus diseleksi dulu ibu, diklik di bawah tadi, pilih tombol A, berarti area gambar yang dikerjakan di layar ketiga akan terseleksi semuanya ini dengan tanda strip. Oke, kalau sudah kembali ke layar, karena kita mau mengimport gambar, maka harus buka layar. Di layar ini kita ambil foto. Pilih sama seperti tadi, pilih di galeri, kemudian saya akan pilih di album saya. Di sini saya ambil di unduan. Di sini ada beberapa motif yang bisa ditampilkan. Sudah saya pilih. Kita geser itu. Sudah menutupi area yang kita seleksi. Kalau sudah, kita bisa klik centang. Oke. Gambar mau diedit lagi tidak? Apa cukup dengan yang aslinya? Kalau tidak, tidak usah. Oke. Kita turunkan layar. Nah, berarti waktu kita mengimport gambar, otomatis langsung menambahkan layar. Berikannya seperti itu. Ini tadi warna yang kedua. Sian dengan warna yang coklat tadi. Ini waktu kita mengimport gambar. Oke. Kita turunkan, coba kita cek. Gambarnya sudah terisi dengan warna seperti ini. Sudah. Sekarang kita buka layar lagi. Karena yang terakhir adalah di sini ada 4 layar. 1 proporsi, 2 gambar. Ini yang saya isi dengan warna, ini yang saya ngimport warna motif. Maka saya aktifkan di layar yang paling atas, saya tambahkan layar lagi. Jadi sekarang layar kelima. Layar kelima, saya coba menurunkan layarnya lagi. Saya mau mengubah memberi warna ini. Ini masih layar seleksinya masih aktif, dinonaktifkan dulu. Kita tambahkan warna ini boleh saya tambahkan yang sama, warna yang di sini saya tambahkan, warna yang di sini sama. Ini berarti sudah ada motif dengan warna yang baru, nanti mau saya ganti dengan warna motif. Maka yang saya digambar di layar terakhir ini tadi bisa kita pilih di seleksi ya, posisinya di atas ini enggak kelihatan. Klik gambar A yang ada bintik-bintiknya putih. Berarti yang kita gambar barusan di layar terakhir ini akan diseleksi dengan ditandai bintik-bintik ini tadi. Oke. Saya sekarang ngambilnya motif bukan dari layar di komputer di HP tapi di aplikasi. Posisinya di sini. Klik. Di sini ada pilihan warna itu. Sekarang motif warna merah. Ada pilihan banyak. Ini ada bahan troso juga ada banyak. Okay. Saya ngambil bahan troso yang ini, Bu. Tapi prosesnya harus terhubung dengan internet karena ini prosesnya adalah mendownload motif. Motif muncul sekarang. Karena ini besar, kita kecilkan lagi, Bu, supaya sesuai dengan gambar kita. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, klik centang hijau. Sekarang gambarnya sudah terisi dengan warna motif dan troso ini. Tapi ini seleksinya masih aktif ya, supaya tidak aktif kita klik di sini lagi, kita klik silang. Sehingga gambarnya sudah terfungsi dengan gambar seleksi. Masih ada yang bingung lagi? Ini wis bisa tak asik, Bu. Untuk bahan-bahan motif warna-warna kulit, Ibu bisa tinggal pilih aja warna-warna yang paling tipis di sebelah atas ini. Kita turunkan gambarnya. Kita isi warna kulitnya di sini.
yang penting prinsipnya tadi Ibu tahu, untuk pengisian warna motif, warna bahan dengan motif, berarti Ibu harus bermain di layar. Tapi kalau hanya warna sulit, Ibu enggak usah pakai layar, juga enggak apa-apa. Satu layar dengan isi di situ, yang penting tidak ada kebocoran, berarti bisa diisi warna. Tapi kalau mau bermain motif, berarti karena itu harus mengimport gambar, supaya tidak menutup layar yang lain, maka harus diisikan di layar-layar begini. Jadi di sini ada layar 1, ada banyak layar Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau tidak dipakai, seperti layar yang kelima yang isian warna merah tadi tidak saya pakai, saya nonaktifkan saja dengan tanda mata diklik, bisa. Dan nanti warna merahnya tidak akan berpengaruh. Ini sudah. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan lagi, Ibu. Ini kalau sudah dianggap sudah dalam proses menggambar, Ibu, Ibu tinggal klik di sebelah kiri, sebelah kanan bawah ini kan ada gambar panah masuk. Ini mau mengakhiri proyek misalnya, ini sudah dianggap sudah, Ibu. Di bawah ini, yang sebelah ini ya, Bu ya, kiri bawah ya. Ada tanda panah masuk, diklik. Diklik saja. Terus dipilih kembali ke galeri saya. Bawah. Ini gambar disimpan itu. Oke, gambar disimpan. Ini posisi di sini kan berarti seleksi ini. Ini ada galeri saya ada banyak. Ini kan nanti bisa buka lagi atau sekarang ini pun bisa dibuka lagi, Ibu. Oke, saya klik. Terus saya kepengen menyimpan dalam bentuk gambar file JPEG atau bertipe PNG atau bertipe MP4. Jadi waktu panjenengan menyimpan mengambil gambar itu tidak dari yang tadi ini tidak, tapi sudah disimpan aja nanti dilanjutkan lagi bisa. Video yang panjenengan buat itu pun akan berlanjut. Nah, contohnya seperti ini Bu. Saya ini sudah saya tutup. Misalnya saya sudah duluan-duluan saya buka lagi. Saya kepengen ngambil filenya di sini di sebelah sunting ini kan ada titik tiga Ibu. Silakan diklik titik tiga. Di sebelah atas itu ada hapus gambar. Kemudian di bawahnya ada duplikat. Misalnya mau di copy untuk Joko-Joko Bomanowo nanti yang kita kerjakan lagi akan hancur. Ini masih punya tabelnya gitu. Kedua, simpan dalam bentuk PNG, foto dalam bentuk PNG. Jadi gambar tanpa ada background-nya, hanya gambarnya atau itu. Yang ketiga, keempat, simpan dalam bentuk JPEG. Yang terakhir, simpan dalam bentuk MP4. Ini yang asik. Ini PNG, coba kita satu persatu. Kita klik PNG. Disimpan, proses penyimpanan. Sudah, ini sudah tersimpan di galeri. Buka lagi, simpan dalam bentuk JPEG. Prosesnya sudah tersimpan. Yang agak lama, simpan dalam bentuk film bertipe MP4 di sini. Kita klik. Di sini ada pilihan mau diputar dalam 6 detik, 10 detik, 30 detik, 60 detik, 120 detik atau 180 detik. Supaya bisa diupload di WA atau status, Ibu bisa sementara pilih 30 detik. Kalau lebih dari 60 detik biasanya untuk status WA anak-anak kita tidak akan bisa ditampil utuh. Sementara kita ambil 30 detik ya. Oke, klik 30 detik. Ini proses membutuhkan waktu beberapa saat. Ini kita klik proses. Ini proses render namanya Bu. Dari gambar yang patah-patah diproses dalam bentuk gambar gerak. Ini jalan. Ditunggu sampai selesai. Ini sudah jadi. Coba. Ini sudah selesai penyimpanan saya. Kita coba lihat ke galeri Ibu. Di galeri coba dilihat galeri yang barusan kita ambil.
Begini, di sini ada MP4, bisa kita putar. Ini proses waktu menggambar saya dari mulai tadi malam sampai hari ini itu disimpan dalam waktu hanya 30 detik. Karena tadi saya mengambil durasi tonton hanya 30 detik. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Proses pewarnaan juga sudah kelihatan semuanya. Ini sudah menjadi MP4. Terima kasih Pak Mudor atas pelatihan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga para peserta, Bapak Ibu peserta pelatihan online kelas desain busana menggunakan Ibis Spine X. Mudah-mudahan pelatihan kali ini membawakan ilmu yang baru buat kita semua yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak